Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Arida. Hari ini saya mau bikin menu buat buka puasa hari ini. Ya, aku bikin rendang ayam. Di sini sudah saya siapkan ada 5 potong ayam ya, dan juga ceker. Yang ini sudah aku rebus sebentar dulu ya, sobat ya. Dan untuk bumbunya, kita lihat bumbunya, sobat ya. Di sini bumbunya aku gunakan ada 50 gram cabai keriting, dan ini ada bawang merah 12 butir, ini ada 6 siung bawang putih, ada sedikit kunyit, ini 2 cm lengkuas, 2 cm jahe yang sudah aku iris-iris ya sobat. Dan juga ini selanjutnya, bumbu selanjutnya ini penyedapnya aku gunakan kaldu jamur ya sobat ya. Dan juga aku gunakan 1 buah tomat, juga bisa digunakan asam jawa ya sobat ya, dan ada beberapa petai kalau anda suka ya. Dan lanjut bumbu selanjutnya, di sini aku gunakan daun kunyit ya, ini yang sudah aku sobek-sobek. Di ini ada serai dan daun jeruk. Dan sebelum kita memasak ayamnya, ini ayamnya akan aku goreng sebentar dulu ya sobat. Langsung aja aku goreng ya, kecuali cekernya. Dan ini kita goreng sebentar aja, agak coklat-coklat gitu ya sobat ya. Dan setelah ayam kita angkat dari penggorengan ya sobat, kita bikin bumbunya. Dan tidak ketinggalan, untuk rendang kita pakai santan, aku gunakan 1 santan kara saja. Dan ini sebelum aku haluskan, ini kita goreng sebentar dulu ya sobat semuanya. Kita goreng sampai ini bumbunya layu sobat. Dan langsung kita haluskan semuanya sobat. Setelah ini kita tumis ya, yang kita haluskan tadi. Dan kita masukkan juga serai, daun kunyit, daun jeruk. Kita tambahkan 1 sendok teh garam. Ini ada 3 sendok teh gula pasir. Selanjutnya juga langsung kita masukkan petai dan irisan tomat. Ini kita tumis sampai ini agak menyusut ya bumbunya, minyak, mengeluarkan minyak sobat. Langsung kita tambahkan air ya sobat, dan kita masukkan penyedap kaldu jamurnya ya, asam jamur. Nah, itu kita masukkan ayam goreng sama cekernya. Ini kita rebus sampai ini mendidih dulu ya sobat ya. Dan langsung ini kita masukkan santannya sobat. Dan ini kita rebus atau kita masak sampai ini kuahnya menyusut dan sampai berminyak gitu ya sobat ya, kuahnya ya, kaldunya. Dan inilah sobat hidangan ayam rendang campur petai ini ya, siap untuk berbuka puasa hari ini ya. Wow, oh, aromanya sedap banget karena ada petainya, ini tambah enak ini. Thank you.